Petainya nggak berasa banget, guys. Rasanya cuman pahit doang nih. Rasanya muda. Hey guys, ketemu lagi dengan Belosok Kamu Selumar. Dan hari ini kita lagi mau makan, guys. Nih makannya tuh sama tumis tempe bosok sama kacang panjang lalap pakai terong. Petainya banyak tuh, guys. Ya udah, sekarang aku pakai tangan aja ya, guys. Orang saya makannya cuma sendiri. Udah. Enggak ada lauknya, guys. Coba mau kirim lauk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Uwel 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 uwel. Lem. Pakai pete, guys. Aku tadi pete ini, guys. 3.000. Isinya cuma berapa itu? 4 atau 5? Enggak layu. Ini masak sendiri, guys. Kalau gak percaya sama masak sendiri, lihat di reel saya di Facebook. Kalau aku makan mah gampang aja, yang penting gak ada. Gak usah pakai lauk, kalau kan ada petainya sama apa udah cukup. Petainya nggak berasa banget, guys. Rasanya cuman pahit doang ini. Rasanya muda. Pertama makanan paling enak di dunia. Ini mulai. Pasti nggak ada yang tanya nggak ada sambelnya ya, nggak ada sambelnya, guys. Ini udah pedes. Tempenya mantep loh, guys. Tempe udah 3 hari ini aku bikin busuk-busuknya. Kalau di tempat aku tempe busuk itu namanya tempe semangit, guys.
tempat kalian apaan? Buatnya yor. Buncis yang masih muda, nggak usah dipotong-potong. Buncisnya masih banyak-banyak, enak banget. Cuma dibuangin pinggirnya, habis itu udah. Potennya. Udah satu papan habis tuh. Tinggalnya di kontrakan, guys. Kontrakannya buat tidur, mandi, nyuci, masak. Jadi satu. Alhamdulillah, syukurinlah. Oke guys, ini udah selesai nih guys. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa share ke media sosial aja. Terima kasih banyak dekorasi. Ada. Habis. Nah, bisa gue makan ntar. Alhamdulillah. Telurnya masih sisa.